Chin Peng adalah pejuang kemerdekaan Malaysia sekaligus gerilyawan komunis yang bengis. Baru-baru ini ia meninggal dunia di Thailand pada usia 90 tahun. Chin merupakan komandan gerilya tertinggi terakhir yang berjuang melawan penjajahan di Asia. Ia berada di kelompok yang sama dengan Soekarno dari Indonesia, Ho Chi Minh dari Vietnam, dan Aung San dari Burma. Ia berjuang bersama Inggris saat pendudukan Jepang di Malaya. Tapi sejak 1948, ia mulai memperjuangkan kemerdekaan negara komunis. Ini membuat dia akhirnya dibuang ke Thailand, tempat ia meninggal setelah menjadi eksil selama bertahun-tahun. Dan seperti dilaporkan Faizal Mohtar, pemerintah Malaysia bahkan tidak mengizinkan abunya untuk pulang ke rumah. Saat Malaysia merayakan 50 tahun kemerdekaannya, di sebuah desa kecil di dekat perbatasan Thailand, keluarga Chin Peng tengah berduka. Tapi di Malaysia, masyarakat punya sikap berbeda terhadap Chin Peng. So you said that the people the crowd don't like the Chin Peng. Maybe they get the suffer from Chin Peng activity, but some of them respect Chin Peng because he love and respect Chin Peng as a lead, he's a hero. Chin Peng muda berjuang bersama pasukan Inggris melawan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Dia bahkan dianugerahi gelar dari Kerajaan Inggris. Tapi tahun 1948 dia mulai berjuang untuk mendirikan sebuah negara komunis yang merdeka. Diperkirakan 10.000 orang tewas saat masa darurat ketika pemberontak mulai muncul. Saat itu ada kampanye untuk berperang di hutan yang memunculkan tuduhan terjadi aksi brutal di kedua belah pihak. Kesepakatan damai ditandatangani pada tahun 1989 dan sejak itulah Chin Peng mulai menjalani hidupnya di pengasingan. Baru-baru ini upacara pembakaran jenazahnya digelar di Bangkok. Di sana hadir keluarga dan sahabat untuk memberikan penghormatan terakhir. Salah satunya adalah Lau Chiang, teman seperjuangannya. Dia pun tak boleh pulang. Meski sudah meninggal, Chin Peng tetap tidak boleh kembali ke Malaysia. You mustn't forget the victims of the communists. They're very, very emotional about what had happened and how many people who have died and how many people, so many people who have been wounded and so many people have lost their livelihood and so forth. So there's great emotional outpouring against, you know, bringing his body to be buried in Malaysia. Tapi tak semua orang berpendapat begitu. Sejumlah anggota parlemen dari kelompok oposisi dan koalisi penguasa yakin kalau Abu Chin Peng seharusnya bisa pulang ke rumah. Tian Chua adalah anggota parlemen dari kelompok oposisi. Dia bahkan hadir di upacara pemakaman Chin Peng. Our evaluation of his role in the country, whatever we can agree or disagree over his ideology or his form of struggle, we must recognize that he was part of Malaysian history. He and his generation shaped what we are today. And together with many of the other leaders in Southeast Asia, they shape the map of Southeast Asia. Akanit adalah pensiunan jenderal asal Thailand. Dia terlibat dalam perjuangan melawan Partai Komunis di perbatasan. Dan dia adalah satu dari sedikit orang yang memaafkan Chin Peng. Yeah, I fought against the CT, Communist Terrorist. That day I was the company commander. You know, one year, I lost my soldier, about 50, 30.
30 died, 20 wounded. Yes, under my command. But I can forgive him. Terlepas dari dia akan diampuni atau tidak, keputusan sudah diambil. Dan baru-baru ini, parlemen memanggil Menteri Dalam Negeri untuk mempertanyakan kenapa Abu Chinpeng tak boleh pulang ke Malaysia. Our stand is very firm. And as mentioned by the Prime Minister, I stand firm that ashes cannot be brought back because it's not so much about the ashes, but some group of people will be constructing memorial, or some other form of giving them recognitions. Dan keputusan terhadap anggota Partai Komunis yang sudah meninggal ini dianggap tidak adil. Tapi bagi keluarga, keputusan pemerintah harus dihormati. Keponakan Chinpeng mengatakan abu jenazah tidak akan diselundupkan ke Malaysia. Bagi mereka, Chinpeng layak kembali ke rumah dengan cara yang lebih bermartabat. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun Faisal Mohtar dari Malaysia Kini.